Mana penjajah? Mana penjajah itu? Sri Kandi ini takkan pernah gentar untuk bangun menentang penjajah. Didik TV KPM. Ini dia penjajah, penjajah pula, Sri Kandi yang nak menentang penjajah. Kita berdua kan cikgu kan? Assalamualaikum adik-adik yang sudah menonton Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga seorang lagi Sri Kandi kita iaitu cikgu Farah Ain. Okay. Baik. Okey, cikgu, sebelum kita memulakan kita punya penerokaan dan juga kita memperkenalkan murid-murid dalam talian dan comel-comel akan bersama kita hari ini. Saya nak kongsikan SOP dulu, boleh cikgu? Ya, boleh, silakan. Okey, kepada adik-adik jangan lupa untuk menjaga SOP penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter. Nervous duduk sebelah Sri Kandi ni. Dan sentiasa memakai pelitup muka, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan bila nak keluar waktu berkeperluan sahaja. Betul, okay. Eli. Saya akan sanitasi tangan saya dulu. Okey. Kemudian giliran cikgu ya. Boleh cikgu? Boleh. Okey, silakan. Okay, kita mesti jaga SOP. Betul. Walau di mana kita berada, Eli. Betul cikgu. Pelitup muka yang paling penting sekali. Baik, ya, dalam talian sekarang ini bersama dengan kita adalah adik-adik yang comel daripada Sekolah Kebangsaan Nusantara Gelang Patah Johor. Ya, dari Johor hari ini. Baik, jom kita berkenalan dengan mereka. Dalam talian yang okey, itu dia di belakang cikgu. Wow. Ada siapa? 6 orang. Wow. Ada 6 orang. Hai semua. Okey, cikgu boleh kenalkan daripada Haziq. Silakan cikgu. Okey, silakan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu Farah dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Haziq Naufal bin Muhammad Saiful Nizam. Boleh panggil saya Haziq. Okey, terima kasih. Seterusnya, Hidayah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Farah, hai Kak Eli. Nama saya Nur Hidayah Huzairi binti Abdullah. Boleh panggil saya Hidayah. Okey. Seterusnya kita ada Kasih. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Kasih Kaisara dari SK Nusantara. Boleh panggil saya Kasih. Ya, Kasih. Kita ada Irfan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Farah, hai Kak Eli. Hai. Nama saya Irfan Akabah bin Muhammad Faizal. Boleh panggil saya Irfan. Aina. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Cikgu Farah, hai Kak Eli. Hai. Saya nak Aina Amani binti Muhammad Sarizal. Boleh panggil saya Aina. Last but not least, kita ada Zikri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Farah dan hai Kak Eli. Nama saya Muhammad Zikri bin Muhammad Fauzi dari... Boleh panggil saya Zikri. Alah, comel. Bersedia tak semua dengan cikgu hari ini? Sudah bersedia. Cikgu. Okey. Bagus dengan semangat mereka dan juga saya tertarik dengan pakaian yang mereka pakai. Itu pakaian sukan sekolah ke? Oh, Wendy, itu bukan pakaian sukan sekolah ya. Mm-mm. Itu adalah kita panggil kalau di Johor adalah baju karakter murid Johor ataupun dalam singkatannya t-shirt KRMJ yang telah diperkenalkan pada 2017 di mana semua murid-murid Johor akan memakai t-shirt tersebut pada aktiviti co-curriculum. Baju tu warna ikut bendera Johor. Yang membezakannya adalah lencana sekolah sahaja, Eli. Jadi kalau pergi di mana-mana, dapatlah kita mengetahui itu murid dari Johor, dari sekolah mana, tengok lencananya. Wow, hebat sekali. Kalau lencana pun melambangkan setiap sekolah. Baik, jadi pada hari ini, cikgu akan meneroka dalam sejarah tahun 5. Okey, unit 4 kedaulatan negara dicapai. Jadi, murid-murid yang berada di rumah pastinya juga boleh bersedia dan bersemangat
untuk teroka Eli hari ini satu Muharram, okay. Hari cuti umum dan pastinya ramai murid yang sedang menonton siaran Didik TV ini. Jadi jom bersama dengan Cikgu Farah dan murid-murid dari SK Nusantara untuk teroka subjek pada hari ini. Itu dia sejarah mata pelajarannya sesuai dengan bulan kita juga. Ya, betul Eli. Jadi kita akan berehat seketika Cikgu. Kita akan kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih mencabar. Sri Kani dah bersedia nak meneroka banyak perkara tentang sejarah ni. Jadi teruskan menonton Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Kembali di Didik TV KPM bersama dengan Kak Elia Arifin di sini dan juga Cikgu ataupun si kandi kita, Cikgu Farah Ain di sama-sama dengan kita dengan murid-murid dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Nusantara Gelam Patah Johor untuk kita teroka mata pelajaran sejarah. Topiknya adalah kedaulatan negara dicabar. Betul Eli. Okey, jadi apa kita nak melihat pada hari ini, kita nak teroka Eli sebenarnya ada berapa banyak negara yang pernah datang menjajah ke tanah Melayu pada ketika dahulu. Baiklah. Okay. Jadi kita nak cikgu harap semua murid-murid di rumah juga turut bersedia, mungkin ada nota dan kertas untuk dicatatkan. Okey, murid-murid yang berada dalam talian bersama dengan cikgu dah bersedia untuk teroka semua? Tunjuk thumbs up. Tunjukkan thumbs up. Dah bersedia. Dah bersedia. Okey. Bagus. Okey, baik. Hari ini kita akan lihat ada siapa-siapa tak nak kongsikan negara mana yang pernah datang menjajah ke tanah Melayu kita. Mereka akan angkat tangan. Okey, ada yang nak dikongsikan? Angkat tangan. Angkat tangan, boleh cuba. Salah tak apa? Kita itu dia. Okay. Adik Haziq. Izinkan saya mencuba, cikgu. Pada maklumat yang saya dapat, Siam pernah menaungi negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu pada awal abad ke-20. Okey, itu Eli. Okey, terima Siam kasih. Siam pernah menaungi negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu pada awal abad ke-20. Okay. Itu kita dah nampak negara yang seterusnya. Ada siapa yang nak kongsikan lagi? Siapa yang nak kongsi boleh angkat tangan. Nak ceritakan ni, kawan-kawan di rumah pun nak tahu negara apa lagi yang pernah menjajah ke tanah Melayu. Adik Zikri. Saya Zikri nak cuba cikgu. Tadi saya ada baca selepas Siam, Portugis pula datang ke tanah Melayu pada tahun 1511. Portugis menyerang dan menjajah Melaka pada tahun 1511. Okey. Baik, selepas kedatangan Siam, muncul satu kuasa daripada negara Eropah pada tahun 1511 ini. Mereka telah menjajah ke tanah Melayu kita, terutamanya di Melaka untuk mendapatkan penguasaan Rempah Ratus pada ketika itu. Okey, jadi kita dapat lihat dah ada dua negara yang pernah datang menjajah ke tanah Melayu. Baik, ada lagi tak nak dikongsikan, nak ceritakan, nak teroka kepada Kak Eli, kepada kawan-kawan yang berada di rumah? Siapa? Itu dia. Adik Irfan. Cikgu Farah, saya ada maklumat. Pada tahun 1641, Belanda menyerang Portugis di Melaka. Akhirnya, Portugis kalah dan Belanda menang menguasai Melaka pada tahun 1641 hingga 1824. Namun, pada tahun 1824, Belanda menyerahkan Melaka kepada British melalui perjanjian Inggeris-Belanda. Okey, betul. Terima kasih Irfan atas penerokaan maklumat yang awak dapat tu. Okey, selepas Portugis, muncul pula kuasa Belanda apabila Portugis kalah
Okey, jadi kemudian Belanda menguasai tanah Melayu pada ketika itu. Jadi dah ada berapa dah Eli? Setakat ada ni? Tiga. Tiga. Ha, yang pertama Siam. Siam. Yang kedua Portugis. Yang ketiga Belanda. Belanda. Ha, ada lagi tak murid-murid di rumah nak kongsikan penerokaan kita pada hari ini? Silakan. Kasih. Cikgu, saya ada terbacalah ada satu kuasa yang agak besar ni pernah menjajah tanah Melayu. Kuasa apa yang agak besar tu Kasih, boleh kongsikan dengan Cikgu Farah, dengan Kak Eli? Betul. Silakan. Kuasa besar yang menjajah kita seterusnya ialah British, Cikgu. British pernah menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786. Ketika Portugis serahkan Melaka pada 1824 melalui penjajah Inggeris Belanda. Jadi pada waktu itu, British dah tak luki Melaka. Kemudian pada tahun 1826 pula, British bentuk negeri-negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Manakala pada 1874, British campur tangan di Perak dan meluaskan pengaruhnya di Perak. Melalui penerokaan dan pembacaan saya ini, saya dapat simpulkan negeri Pulau Pinang, Melaka dan Perak telah ditakluki oleh British pada ketika ini. Okey, terima kasih Kasih. Begitu bersemangat penerokaan Kasih. Betul kata Kasih tadi, British ini merupakan kuasa besar sebab pada ketika itu banyak negeri yang telah dijajah oleh British. Okey, selepas itu ada lagi tak nak kongsikan dengan Cikgu Farah? Cikgu nak cucuk tu bila, Cikgu? Sekejap lagi, Eli. Sekejap lagi. Saya seronok mencucuk tu. Kejap lagi. Kita pun boleh sama-sama menyucuk tu dengan murid-murid yang berada di rumah, kan? Okey, okay. Seterusnya ada lagi nak dikongsikan? Siapa? Tu dia. Adik Aina. Cikgu, saya ada maklumat ini untuk dikongsikan. Okey, silakan Aina. Pada tahun 1841, James Brooke menguasai Sarawak dan setelah beliau meninggal dunia, Sarawak terus diperintah oleh keluarga Brooke sehingga tahun 1946. Di Borneo Utara atau Sabah pula dijajah oleh syarikat Borneo Utara British SPUB. Penjajahan di SPUB bermula pada tahun 1881 sehingga tahun 1946. Terima kasih Aina atas perkongsian tersebut. Okey, jadi dapat dilihat dekat sini, Eli. James Brooke menjajah. James Brooke ni adalah daripada British juga. Okey, dia dengan keluarga dia menjajah di Sarawak. Okay. Manakala syarikat Borneo Utara British atau lebih dikenali dengan SBUB, syarikat British ni menjajah di Sabah. Okey, ada lagi nak kongsikan? Siapa? Izinkan saya, Cik. Hidayah. Silakan, Hidayah. Izinkan saya, Cikgu, untuk ceritakan lagi. Jepun merupakan sebuah kuasa besar dan berjaya menguasai tanah Melayu Sarawak pada tahun 1942. Namun, pada tahun 1945, Jepun menyerah kalah dan menyerahkan semula tanah Melayu kepada British. Jadi maksudnya, Cikgu, British datang ke tanah Melayu semula lah ya? Betul tu. Okey, maksudnya selepas Jepun menjajah tanah Melayu, Eli, pada 1942 hingga 1945, 3 tahun itu, kemudian Jepun menyerah kalah dan menyerahkan kembali semenanjung tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak kepada British. Jadi ketika itulah British menjajah kita semula. Okey, jadi pada ketika itu apa yang British lakukan? Selepas Jepun, apa pula British lakukan? Boleh kongsikan? Siapa yang boleh jawab? Hazi. Jika saya ceritakan, British kembali menjajah tanah Melayu pada tahun 1945 hingga tahun 1957, iaitu sehingga kita diberi kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1946, keluarga Brooke dan SBUB turut menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada British.
Apabila tanah Melayu merdeka pada 31 Ogos 1957, maka tiadalah lagi kuasa asing ke negara kita. Okey, terima kasih Haji atas semangat penerokaan awak sampaikan itu. Okey, jadi selepas itu, selepas Jepun menyerah kalah kepada British early, British telah menjajah ke tanah Melayu semula dan sehinggalah negara kita merdeka pada 31 Ogos 1957 dan apabila merdeka, negara kita tanah Melayu diperintah secara sendiri oleh Ketua Menteri yang pertama pada ketika itu iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Maka selepas merdeka, tiada lagi kuasa asing yang datang menjajah Eli. Okey Eli, jom kita cucuk-cucuk kan. Okey, kita nak tengok balik okey murid-murid yang berada di rumah. Jom sama-sama dengan Cikgu Farah dan juga Kak Eli untuk kita tengok balik kuasa luar yang datang menjajah ke tanah Melayu. Okey, kita mulakan dulu dengan siam. Dengan siam. Okey. Okey. Kemudian Portugis. Okey. Masuk tak? Okey. Kita kena dalam sikit cikgu sebab dia tak balance lah. Okey. Saya akan boleh nampak eh. Kemudian Belanda. Saya pas kat cikgu lah. Okey. Jadi kita siapa? Siapa Ellie? Jepun ke British? British. Okey. Sebab apa murid-murid? James Brooke dan juga SPUB ni mereka ni British juga eh. Saya nak buat yang last boleh? Boleh. Silakan. Jepun yang terakhir. Okey. Jadi inilah urutan kuasa-kuasa luar yang pernah datang menjajah ke tanah Melayu. Okey. Baik. Okey. Kita nak berehat seketika sekali lagi, cikgu. Okey. Selepas ini, cikgu akan teroka apa, cikgu? Kita akan teroka apa? Nantikan. Oh, rahsia. Saya suka kejutan. Jadi teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Didik TV KPM bersama dengan Kylie Arifin dekat sini dan juga Cikgu Farah Ain untuk kita teroka mata pelajaran sejarah. Topiknya adalah kedaulatan negara dicabar. Baik, kalau tadi kita ada kongsikan tentang naungan penjajahan dan sebagainya, saya nak tanya cikgu sendiri, apa maksud naungan tu sebenarnya cikgu? Okey, naungan bermaksud contoh tadi apa naungan bagi negeri-negeri di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Maksudnya negeri tersebut akan maksudnya mendapat perlindungan daripada Siam. Okey. Maksudnya itu berbeza dengan penjajahan Eli. Okey. Penjajahan ni maksudnya kuasa asing tu yang akan mewujudkan sesebuah negeri sebagai wilayah talukan. Dia akan cuba untuk mengawal daripada segi ekonomi, politik negeri tersebut. Baik. Baik, sekarang ini pula kita akan terus berkongsi penerokaan tentang faktor kedatangan orang luar. Faktor kedatangan kuasa luar. Kuasa luar. Kita nak lihat, kita dapat lihat tadi ada 5 kuasa luar yang datang menjajah ke tanah Melayu kita. Jadi kan murid-murid yang berada di rumah, agak-agaknya kan apakah sebab ataupun faktor utama yang mendorong negara-negara luar ini datang ke tanah Melayu. Okey, mesti ada sebab ini mereka nak datang ni. Sudah tentu. Okey, jadi murid-murid yang berada dalam talian bersama dengan cikgu, jom kita teroka. Agak-agaknya faktor apa yang menyebabkan mereka nak datang ke tanah Melayu kita? Ada apa sebenarnya, Eli? Okey, siapa boleh kongsikan dulu? Siapa? Yang boleh angkat tangan. Itu dah Zikri. Okey, silakan. Saya Zikri nak cuba, cikgu. Bahasa asing sangat berminat ke tanah Melayu kerana kedudukan strategik Melaka. Kawan-kawan nak tahu tak? Kedudukan Melaka yang strategik di laluan jalan perdagangan timur dan barat ini membolehkan
kapal-kapal perdagangan ini senang, mudah dan selamat untuk singgah. Ha, terima kasih Zifri. Baik, kita tengok ke apa faktor yang utama ni adalah lokasi ataupun kedudukan strategik. Jadi jom cikgu ada nak kongsikan sedikit slide. Kedudukan Melaka. Kedudukan Melaka. Bagaimana yang dimaksudkan dengan strategik? Okey, kedudukan Melaka di laluan jalan perdagangan timur dan barat menjadi tumpuan para pedagang. Okey, kalau ikutkan itu keadaan semenanjung tanah Melayu daripada atasnya. Okey, daripada pedagang-pedagang daripada negara India. Okey, kemudian di sebelah bawah sana tu, okey, daripada China dan Jepun. Okey, kemudian kita ada daripada Kepulauan Melayu. Jadi kalau Ellie, kalau kita dapat lihatkan kedudukan yang strategik ini, maksudnya tanah Melayu kita pada ketika itu terutamanya Melaka menjadi di tengah-tengah. Jadi kalau nak datang daripada India boleh singgah di Melaka, datang daripada China pun dan Jepun boleh singgah, datang daripada Kepulauan Melayu daripada Sumatera pun boleh singgah. Jadi bila berkumpul tu, maka aktiviti perdagangan menjadi lebih maju dan menjadi lebih kiat. Jadi inilah faktor utama, iaitu kedudukan lokasi yang strategik. Bagus Zikri, hebat. Okey, tahniah Zikri. Baik, selepas itu ada apa lagi sebab ataupun faktor kedatangan kuasa asing ke tanah Melayu? Siapa nak kongsikan? Irfan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Sebenarnya, antara salah satu faktor mereka ingin datang ke tanah Melayu adalah untuk mendapatkan hasil bumi kita. Tanah Melayu kita ini kaya dengan hasil bumi. Kawan-kawan nak tahu tak apa itu maksud hasil bumi? Hasil bumi ialah hasil yang digali daripada dalam bumi. Contohnya, biji timah dan juga biji besi. Sabah pula sangat terkenal dengan kayu balak mereka. Sarawak pula mempunyai emas dan juga sagu, cikgu. Okey, terima kasih Ifan atas penerokaan awak itu. Jadi Ellie, bersama dengan kita pada hari ini, mungkin murid-murid yang berada di dalam talian dan juga yang berada di rumah, kita akan tengoklah. Okey, barang-barang yang disediakan. Okey, maksudnya hasil-hasil bumi yang nak dapatkan di tanah Melayu itu mereka nak sangat. Okey, seperti rempah ratus. Okey, kalau dapat lihat. Okey, kita ada rempah ratus, antaranya adalah kulit kayu manis. Kayu manis. Okay. Saya kasih satu cikgu ya. Silakan Amy. Kulit kayu manis. Lentik-lentik sikit tangan kemudian menari. Kemudian kita ada bunga cengkeh. Bunga cengkeh. Okey. Bunga cengkeh. Okey. Bunga cengkeh. Kemudian kat sini. Kita ada bau dia pun sedap sangat. Lada hitam. Lada hitam. Okey, yang banyak terdapat di negeri Sarawak pada ketika itu. Kemudian dengan ni dan juga ini bunga lawang. Bunga lawang. Murid-murid yang berada dekat rumah tu nanti boleh pergi tengok dekat dapur rumah mak tau. Bunga lawang yang mana, bunga cengkih yang mana, kulit kayu manis yang mana? Ini adalah hasil-hasil bumi kita. Sebenarnya macam bunga lawang dan bunga cengkeh ni adalah yang daripada tumbuhan yang telah dikeringkan. Tapi siapa tahu yang siapa sangka yang tumbuhan yang telah dikeringkan boleh menghasilkan rempah ratus dengan yang aroma, aroma yang sedap. Aroma yang buat sedap. Kari semua. Okey, ini kita ada rempah ratus, kita ada serbuk kari. Serbuk kari. Kemudian, ini kalau buat kari sedap cikgu. Sedapnya ini masak ke? Nak datanglah. Sedap tentu. Okey, seterusnya kita ada sagu. Kemudian kayu balak, sarang burung. Saya ingat apa tadi? Sarang burung. Sarang burung. Contoh sebahagiannya lah. Okey. Contoh. Sagu ni dia warna putih sebab kita pergi apa putih jadi dia saya macam inilah. Nampak pun. Renjis dipilis. Okey, ni sarang burung. Sarang burung. Kemudian dengan yang berkilat-kilat di sebelah Ellie tadi tu. Saya tahu. Apa tu? Jongkong emas. Jongkong emas. Jadi itu antara tarikan yang menyebabkan negara-negara luar datang kerana hasil bumi kita, Ellie.
Jongkok lemah. Jadi murid-murid dalam yang berada di rumah pun inilah antara faktor yang menyebabkan kuasa-kuasa luar nak datang ke Tanah Melayu. Betul, cikgu. Okey, ada lagi yang nak kongsikan? Kenapa lagi mereka nak datang ke Tanah Melayu? Bagus, Irfan. Tadi Irfan ni yang jawab tadi ya? Bagus, Irfan. Okey, seterusnya siapa? Seterusnya. Kasih, silakan. Saya nak cuba, cikgu. Kuasa asing juga datang ke Tanah Melayu kerana berlakunya revolusi perindustrian di Eropah pada abad ke-18. Kawan-kawan, nak tahu tak? Revolusi perindustrian ini ialah penghilangan secara besar-besaran. Jadi, kuasa asing memerlukan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah dan memasarkan barang dagangan mereka. Antara sektor penghilangan yang giat dijalankan seperti pembuatan busi dan keluli, pembuatan kereta serta mengganti makanan. Jadi, kebanyakan bahan mentah seperti biji besi ada di Tanah Melayu untuk mereka menghasilkan tim makanan. Bagus ya, pandailah Kasih. Okey, terima kasih Kasih. Okey, itu antara salah satu faktor lagi kerana wujudnya revolusi perindustrian di mana negara-negara Eropah ni nak buat dalam pemprosesan besi dan keluli, mereka memerlukan biji timah, biji besi. Kemudian dalam pemprosesan tin-tin makanan seperti yang saya bawa sedikit tin-tin makanan ni. Ini kan. Jadi pada ketika itu revolusi perindustrian memerlukan bahan mentah, tetapi nak dapatkan sumber bahan mentah tu di Tanah Melayu yang banyak pada ketika itu. Jadi kelebihan yang ada pada Tanah Melayu kita ketika itu yang mendorong mereka untuk datang ke Tanah Melayu, Eli. Betul. Baik, seterusnya ada siapa lagi nak dikongsikan? Faktor yang seterusnya. Aina. Cikgu, saya nak cuba, cikgu. Silakan. Ada lagi yang saya jumpa, cikgu. Kuasa asing yang datang ke Tanah Melayu juga sebenarnya ingin menyebarkan agama Kristian. Raja Portugal juga menggalakkan pelayaran untuk mengembangkan agama Kristian. Selain itu, kuasa asing juga datang untuk menempa kemasyhuran dan menjadi terkenal untuk negara mereka. Pandai ya, Aina. Terima kasih, Aina. Baik, murid-murid yang berada dalam talian, itu faktor yang seterusnya adalah mengenai penyebaran agama Kristian pada ketika itu, di mana Raja Portugal menggalakkan penyebaran agama Kristian. Dan kuasa-kuasa luar yang datang ke Tanah Melayu sebenarnya adalah untuk membuktikan kuasa mereka ini terkenal dan masyhur. Itu sebenarnya. Okey, jadi kita dapat lihat di sini murid-murid dalam talian dan juga yang berada di rumah, penerokaan kita jumpa. Okey, kita dapat tahu faktor kedatangan kuasa luar ke negara kita. Yang pertama adalah lokasi. Okey, lokasi. Kemudian kita ada hasil bumi. Okey, kemudian untuk penyebaran agama Kristian. Okey, kemudian kita ada revolusi industri perindustrian yang berlaku di Eropah. Dan juga untuk membuktikan kuasa-kuasa asing ini terkenal ataupun masyhur di antara negara-negara lain. Okey, tapi saya nak tanya cikgu, apa antara tinggalan kebudayaan Portugis yang kita masih lagi terapkan sampai sekarang? Baik, murid-murid yang berada di dalam talian dan juga murid-murid yang berada di rumah. Okey, tinggalan Portugis ataupun kebudayaan Portugis dapat kita lihat iaitu wujudnya masyarakat Serani. Masyarakat Serani masih ada lagi hingga kini apabila perkahwinan campur berlaku antara orang Portugis dan juga penduduk tempatan. Kita masih lagi melihat kebudayaan-kebudayaan dan juga pakaian-pakaian tradisional Portugis ni. Okey, contoh antara perayaan iaitu San Pedro, di mana masyarakat Portugis di Melaka menyambutnya pada setiap bulan Jun. Jadi inilah kebudayaan-kebudayaan. Contoh juga daripada segi bahasa, Eli. Okey, bahasa-bahasa Portugis seperti almari, garfu. Itu juga adalah kebudayaan yang kita gunakan perkataan tersebut. Bahasa daripada mereka lah maksudnya. Pada ketika itu. Jadi itu sedikit sebanyak yang kita dapat lihat bahawa kebudayaan Portugis yang ada di Tanah Melayu ataupun ada di negara kita hingga kini. Okey, baik cikgu. Jadi kita telah teroka pelbagai orang kata
faktor yang menyebabkan penjajah ingin datang ke negara kita atau tanah Melayu ni cikgu kan. Jadi selepas ini apa lagi penerokaan yang kita akan lakukan? Okey, selepas ini bagi memudahkan murid-murid yang berada dalam talian dan juga di rumah nak ingat faktor ni, cikgu Farah dengan ada bagi tugasan sedikit kepada mereka untuk hasilkan satu projek yang dinamakan Projek Mr. Elhim. Wow. Okey, kalau dapat dilihat Mr. Elhim ni dapat membantu murid-murid untuk mengingat faktor-faktor kedatangan kuasa luar ke negara asing. Itu kat kanan kita ni cikgu ya? Inilah Mr. Elhim. Elhim. Elhim tu apa cikgu? Elhim tu sebenarnya Eli, singkatan daripada L yang merujuk kepada lokasi. H kepada hasil bumi. A kepada agama. I industri, revolusi perindustrian. Dan juga M masyur. Jadi pada hari ini kita akan buat sedikitlah untuk dikongsikan. Jadi sedikit masa kita ambil. Okey, jadi bahan-bahan yang boleh digunakan, contoh yang cikgu gunakan ini adalah kertas foam. Okey, kertas foam yang berwarna. Okey, supaya dia lebih menarik. Okey. Okey, kemudian kita ada sedikit gambar-gambar lah yang boleh memberikan murid ni sebagai kata kunci untuk mereka mudah ingat. Okey, ni cikgu, foam ni memang kita guna tiga-tiga warna ataupun tak kisah? Tiga-tiga warna. Tiga warna lah, tiga lah sebab kita tiga nak, page. Tiga page yang kita nak jadikan dia sebagai sebuah buku. Okey. Okey, jadi murid dalam talian pun akan buat juga bersama-sama kita. Okey. Dan Eli pun mungkin boleh bantu, bantu sedikit. Boleh. Okey. Jaga jarak kita Eli. Itu sangat penting cikgu. Jaga SOP kita. Cikgu nak saya buat apa? Saya boleh tolong dekatkan. Kan, okay, kita boleh stapler sikit dulu. Okay, satu je cikgu ya? Dua, tiga pun boleh. Stapler bukan guna ni lah. Bukan guna apa tu? Pelekat. Pelekat. Ada adik dalam talian buat juga ke cikgu? Mereka pun sedang membuat tu. Saya tengok mereka macam chill je, macam relax. Okey, murid-murid yang berada dalam talian pun boleh cuba siapkan. Hari tu saya ada bagi tugasan tapi nak buat ni ambil masa sikit kan. Jadi boleh buat apa penambahbaikan yang diberikan dekat dalam ni. Cikgu dah buka. Okey, ni kat mana? Dekat atas tu. Saya nak alihkan sarang burung ni. Tak apa, tak apa. Dia mengganggu pemandangan saya. Maafkan saya sarang burung, kita tukar tempat ya. Dengan sagu. Okey. Okey, mungkin Ellie boleh lekatkan di situ. Kita tak setengah ya? Tak saja setengah. Allahuakbar. Okey. Sini. Okay. Kita nak labelkan dengan apa tu Ellie? Nak labelkan dengan L. L. Okey. Kita labelkan dengan L. Baik, okey. Sementara kita siapkan kita punya projek Elhim. Elhim. Mr. Elhim ni kita berehat seketika boleh cikgu? Boleh. Nanti kembali selepas rehat kita akan tunjukkan hasil Mr. Elhim kita bersama Mr. dengan Elhim, murid-murid dalam talian juga. Ya, betul. Jadi teruskan menonton Didik TV KPM. Kita jumpa kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Tidak TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Farah Ain dekat sini. Kalau tadi kita teroka tentang faktor-faktor yang membuatkan penjajah datang ke tanah Melayu, di mana kita wujudkan atau cikgu wujudkan projek kita untuk formula untuk memudahkan memudahkan murid-murid ingat dengan L. Mr. Elhim. Jadi kita dah siapkan kita punya projek tapi kita jangan tunjuk kita punya dulu cikgu. Kita nak tengok hasil daripada murid-murid di dalam talian. Okey, cuba nak angkat cikgu nak tengok handsome tak Mr. Elhim awak tu dengan Mr. Elhim yang cikgu ada dekat sini. Cuba angkat. Murid-murid punya. Alah. Okey. Aina tak nampak. Aina tinggi Aina sikit. Aina angkat sikit tinggi.
Okey. Comelnya. Handsome lah. Aina punya warna hitam. Kasih warna biru. Okey. Saya macam tertarik sikit nak tanya dah. Mr. Elham Haziq Naufal tu nampak macam handsome. At least sebab dia pakai mask. Dia jaga SOP. Pakai pelitup muka. SOP okay. Betul. Haziq. Okey. Apa kelebihan projek Mr. Elham yang awak dapat? Apa kelebihannya? Saya lebih mudah untuk mengingati faktor-faktor kedatangan kuasa asing yang datang ke negara kita. Okey, terima kasih. Okey, selain daripada tu, Irfan mungkin ada nak kongsikan bila kita dah buat Mr. Elham ni, apa yang awak dapat? Mr. Elham membantu saya untuk menghafal faktor-faktor kedatangan kuasa asing dengan tengok sahaja gambar itu. Okey, terima kasih. Okey, Eli, jadi saya tunjukkan juga hasil saya punya Mr. Elham. Mr. Elham, Cikgu Farah. Okey, mungkin murid-murid yang berada di rumah, mungkin kita bukakan sikit ni. Okey, jadi dekat sini awak boleh guna kreativiti awak untuk hasilkan Mr. Elham. So, dekat dalam ni, apabila kita buka faktor kedatangan kuasa asing, ada gambar peta. Kemudian ada lokasi. So, boleh ingat. Kemudian ada hasil bumi. Kita tampal-tampal tu kita hiaskan. Kemudian melibatkan agama, revolusi perindustrian dan juga masyur. Ini adalah Fort Merita di Sarawak. Kemasyuran penjajah daripada James Brooke. Baik. Itu perkongsian kita. Kita nak tengok setiap seorang punya, cikgu. Yang Mr. Elham mereka. Ya. Boleh, cikgu. Cikgu pilih. Kita mula daripada Irfan. Okey, Irfan. Boleh angkatkan Mr. Elham? Angkatkan. Angkatkan hasil. Warna apa? Irfan cuba cerita sikit. Okey, warna apa? Warna coklat. Okey, warna boleh buka, coklat. Buka, kita buka-buka, tengok dalam dia. Itu apa? L, lokasi. Okey, sama mereka punya bentuk, cikgu, macam kita punya. Wow, mereka guna dia warna ungu. Okey, terima kasih, Irfan. Terima kasih. Seterusnya kita tengok Haziq. Haziq punya yang ada pelitup muka tu, cikgu, ya? Haziq punya tadi. Mana? Okey, buka sikit dalamnya, Haziq. Buka sikit dalam ni kita tengok. Okey, nanti ini peta lokasi. Okey, peta lokasi. Hasil bumi. Bertampal-tampal, Haziq. Agama. Tinggi sikit, sayang. Tinggi sikit. Kak Eli tak nampak. Okey, agama. Kemudian. Seterusnya. Industri. Industri. Dan juga Masyur. Okey, terima kasih, Haziq. Kita tengok yang gadis. Murid gadis. Perempuan pula. Kita tengok siapa, cikgu? Kita tengok Aina dululah. Aina, mungkin boleh angkat sekejap. Terima kasih, Haziq. Tengok Aina. Aina pun warna hitam. Cantik dia. Warna hitam. Ada mulut. Okey, silakan buka Aina. Okey, bukakan sedikit. Itu apa? Dalam dia. Lokasi. Okey, lokasi. Buka besar macam tu. Cantik. Okey, lokasi. Itu dia buat sendirilah. Buat sendiri lagi. Okey, hasil. Hasil bumi kita. Okay, seterusnya. Apa tu? Hasil dan agama. Laju-laju sikit, Aina. Okey, laju-laju sikit. Separuh je. Okey, tak apa. Terima kasih, Aina. Seterusnya kita ada Hidayah. Betul, Hidayah punya. Ada bulat-bulat Hidayah. Cantik. Kita dah. Baik. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi murid-murid yang berada di rumah mungkin boleh cuba hasilkan Mr. Elham yang Cikgu Farah hasilkan supaya dapat membantu awak mengingati faktor kedatangan kuasa luar ke tanah Melayu. Cikgu. Okey, seterusnya berdasarkan pengajaran kita pada hari ini, ada kesimpulan yang boleh dibuat oleh murid-murid kita. Mungkin saya nak minta untuk kesimpulan. Silakan Hidayah. Banyak pengajaran yang saya peroleh pada hari ini. Saya dapat lihat apabila kuasa asing datang ke tanah Melayu, ianya telah menjejaskan kedaulatan negara. Oleh itu, sebagai rakyat, kita mesti mempertahankan kedaulatan negara kita.
Kita tidak mahu tanah Melayu kita ini dipimpin oleh kuasa luar. Okey, cikgu bersetuju dengan idea yang awak bawakan tu. Okey, maksudnya kita mesti mempertahankan kedaulatan dan keamanan yang ada supaya kita tidak lagi dijajah penjajah. Okey, mungkin pengajaran yang terakhir. Okey, ada siapa nak kongsikan? Haziq. Haziq? Saya nak cuba, cikgu. Sebagai rakyat Malaysia, kita mesti mengekalkan kedaulatan negara supaya negara kita terus hidup aman dan damai dengan kepelbagaian kaum yang ada di Malaysia. Kita tidak mahu hidup di dalam peperangan, pecahan kaum, rusuhan dan sebagainya. Okey, terima kasih Haziq. Okey, jadi kita mesti menjaga kedaulatan dan juga keamanan negara kita supaya kita hidup dalam kepelbagaian kaum ni. Kita tak nak ada perpecahan kaum, pergaduhan, persengketaan dan sebagainya. Betul. Jadi dapat disimpulkan, Cikgu Farah dapat simpulkan tajuk kita pada hari ini mengetahui kuasa-kuasa yang datang ke tanah Melayu pada satu ketika dahulu dan juga faktor dan sebagai pengajaran ataupun kesimpulannya, kita mesti mempertahankan kedaulatan dan keamanan supaya semua rakyat Malaysia dapat hidup dengan aman tanpa sebarang penjajahan lagi. Okay, saya ada satu soalan tu cikgu. Okey. Okey, bagaimana agaknya keadaan kehidupan masyarakat di tanah Melayu ketika kedatangan kuasa asing? Okey, pada ketika itu pada kedatangan kuasa asing ni banyak kehidupan yang berbeza. Makanan dicatu dengan sistem percukaian yang diperkenalkan oleh British pada ketika itu membebankan. Jadi sebab itulah kita nak dapatkan keamanan, kita nak perintah negara kita sendiri sehinggalah kita berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi dengan keamanan yang telah ada ni, sebab itulah kita kena pertahankan. Jadi Adi rasa cikgu dah, rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan dah. Dah sampai ke penghujung pesanan dan ada sedikit hadiah. Hadiah dan juga istimewa yang murid-murid SK Nusantara bawakan. Mereka nak deklamasi sebuah saja. Wow, saya tak sabar nak dengar. Tapi sebelum itu saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Farah Ayah sebab berkongsi pelbagai ilmu dan info kepada kita berkenaan dengan mata pelajaran sejarah untuk topiknya kedaulatan negara dicabar. Dan terima kasih kepada adik-adik di rumah yang menonton. Kita akan tutup tirai dengan deklamasi sajak daripada adik-adik dan juga cikgu. Okey, jom. Pahlawan, jika hilangmu tanpa pusara, jika pusaramu tanpa nama, jika namamu tanpa bunga, penjajah mengatakan kau deraka, maka kaulah pahlawan sebenarnya. Okey, yang seterusnya. Gema seabad silam, Inggeris datang meredah faham. Bersama peluru, bersama senapang, membunuh, menangkap setiap pejuang. Okey, seterusnya. Sungai Semantan berubah merah. Bukan sarap, hilir ke Kuala. Bukan rakit, mudik ke hulu. Arus merahnya menjulang mayat. Pahlawan bangsa, pahlawan rakyat. Tujuh liang dadanya rakyat. Pahlawan, untukmu derita, untukmu penjara. Bukan bintang tersemat di dada. Semangatmu api negara berdaulat. Namamu terukir di jantung rakyat. Sajak Nukilan Tongkat Waran 1948. Didik TV KPM.